Pertemuan FSPP, ICMI, dan BI yang digelar di kantor Bank Indonesia Banten pada tanggal 27 Januari 2020. Pertemuan tersebut terkait digitalisasi dan pemberdaya pondok pesantren. Digitalisasi bagi ponpes modern dan pemberdayaan untuk pesantren salafi. Kegiatan tersebut BI bermitra dengan FSPP dan ICMI, yang keduanya ada kesamaan program dengan BI. Pada acara tersebut dihadiri Ketua dan Anggota Presidium dan Sekjen FSPP Ki Haji Sulaiman Effendi dan HM Solihuddin, serta Dr. Fadlullah. Sementara dari ICMI dihadiri Wakil Ketua Sekjen dan Ketua Bidang, Boyke, Rohman MA, dan Dr. Liza. Direplikasikan ke pesantren-pesantren yang lain. Al-Ash Arian. Baru yang bicara itu holding namanya. Saudara El Kolam sama dan memfasilitasi 7 pesantren ini membentuk koperasi sekunder yang memang itu istilah beliau itu hold ada pada level provinsi. Ya, betul. Pusat namanya koperasi induk. Induk. Itu tujuh hanya tujuh pesantren aja ya? 7 3. 7 dulu.